Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru. Presiden menyatakan anggaran untuk guru akan naik tahun depan. Presiden Prabowo Saudara menyebut tunjangan kesejahteraan guru ASN naik satu kali gaji pokok pada tahun 2025. Sementara untuk tunjangan guru non-ASN naik menjadi 2 juta per bulannya. Menurut survei Adias dan Indonesia pada Mei 2024 ada sekitar 42 persen guru berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulannya. Bahkan dari 13 persen jumlah tersebut berpenghasilan di bawah 500 ribu rupiah. Setelah itu juga untuk guru berstatus honorer ada 74 persen yang berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah dan 20 persen diantaranya berpenghasilan di bawah 500 ribu rupiah. Pertanyaannya seperti apa rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru dan juga bagaimana guru menanggapi janji pemerintah ini? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Kabar naiknya gaji guru mencuat pasca pidato Presiden Prabowo Subianto di puncak Hari Guru Nasional Kamis pekan lalu. Saat itu Presiden Prabowo menyebut pemerintah menaikkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru baik ASN maupun non-ASN. Presiden Prabowo mengumumkan guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan kenaikan anggaran adalah untuk tunjangan guru ASN dan non-ASN yang memiliki sertifikasi. Guru ASN yang tersertifikasi mendapat tambahan tunjangan satu kali gaji pokok dan non-ASN mendapat tunjangan 2 juta rupiah pada 2025. Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024. Dia kan memang sudah punya tunjangan guru non ASN. Yang punya sertifikasi sebelum tahun 2024 kan memang sudah punya tunjangan satu setengah juta. Nah, dia nanti 2025 jadi 2 juta. Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan uh, sertifikat di tahun 2024. Bupati ya kan. Tahun 2024 ada sekitar 600-an ribu guru ASN maupun ASN yang dapat sertifikat. Tahun 2005 nanti mereka langsung tambah dapat tambahan e, tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Jadi dia nggak merintis dari satu dulu dia langsung juga. Sekjen Federasi Serikat Guru Nasional Heru Purnomo menyebut apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memang sudah merupakan amanat Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Pak Prabowo jadi presiden atau tidak jadi presiden maka seri 1.932.666 guru yang bersertifikat Pendidik di tahun 2025 akan memperoleh haknya satu kali gaji dan 2 juta bagi guru non ASN ini adalah amanah undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 14. Para guru menyambut baik keinginan pemerintah menaikkan kesejahteraan guru. Namun mereka membutuhkan informasi lebih detail soal komponen apa saja yang memang meningkat agar tidak ada informasi yang simpang siur mungkin akan harus ditelah juga seperti itu dan belum ada informasi lainnya apakah itu dari disdik ataupun dari pihak yang berwenang dan sebagainya seperti itu belum tahu sih seperti itu itu kan katanya gaji guru akan dinaikkan ya uh, saya pikir itu kan baru wacana atau mungkin baru keinginan presiden untuk menaikkan uh, gaji para guru honorer ya jadi kami hanya mendengar informasi dari ya media cetak mau media media online ya ya itu hanya sekedar kenaikannya antara 2 juta gitu ya tapi seperti apa tentunya kami masih belum tahu dari klarifikasi pemerintah, kenaikan tunjangan pada 2025 adalah hanya untuk guru yang sudah mengikuti sertifikasi. Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada sekitar 2,9 juta guru baik ASN maupun non-ASN Hingga Juni 2024 sudah 1,3 juta guru yang mengikuti program sertifikasi. Demi meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan guru harus terus menjadi perhatian. Tim liputan Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyebut tunjangan kesejahteraan guru akan naik tahun depan 2025. Bagaimana harapan guru dan juga penerapannya seperti apa? Kita akan berbincang malam hari ini dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani. Pak Lalu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan ada juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Iya, saya mau ke saya mau ke Pak Satriwan dulu. Pak Satriwan ini para guru sudah tahu kalau ada rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru nih Ya terima kasih Mbak Audrey. Kebetulan kami juga diundang ya waktu hari Kamis itu di dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional di Rawamangun ya di depan Pak Prabowo kami hadir dari berbagai organisasi. Nah memang disampaikan seperti yang Kompas tadi uh, jelaskan. Tapi peristiwa ini tidak bisa lepas dari kronologis uh, atau lini masa ya yaitu ketika kampanye waktu uh, tahun lalu itu Pak Hashim kan berjanji akan memberikan uh, tambahan penghasilan bagi semua guru tanpa kecuali gitu ya sebesar 2 juta rupiah gitu ya mulai Oktober 2024 Nah, sehingga e, berita atau harapan-harapan itu dari guru muncul di media dan seterusnya atas apa namanya e, janji dari e, tim TKN dulu gitu ya. Nah, lalu Pak Prabowo di puncak perayaan Hari Guru menyampaikan apa namanya statement gitu ya yang e, kami para guru Berarti artinya untuk, dulu itu sebelum terpilih ya menjadi pre, e, presiden berarti ya janjinya betul, ya. Betul, betul. Okay. Itu jelas Pak Asy menyampaikan tambahan 2 juta penghasilan gitu. Nah, ketika Hari Guru kemarin pertama Pak Prabowo e, apa namanya merayakan sebagai presiden kami hadir gitu kan ya lalu disampaikanlah statement tadi gitu ya kurang lebih uh, yang kompas tadi sampaikan guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Nah guru-guru memaknai guru PNS khususnya hmm. ini adalah tambahan gaji pokok bagi guru-guru uh, PNS gitu ya sebesar satu kali gaji pokok. Eh, gaji Walaupun pokok. kami Walaupun kami para aktivis guru berpikir satu kali gaji pokok kalau kita merefer kepada PP nomor 5 tahun 2024 ya tentang gaji PNS ya PNS gitu itu rentang gajinya dari 2 juta sampai 6 juta tergantung hmm. kepada golongan atau mas, dan okay. masa kerja guru-guru PNS. Paling kecil 2 juta paling tinggi 6 juta lalu kita hitung ada 1,3 juta guru PNS si Indonesia gitu ya. Kalau dipukul rata misalnya 3 juta saja gaji pokoknya berarti mereka akan mendapatkan 6 juta gitu hmm. ya. Waduh, kalau dikalikan ini hampir 100 triliun ini untuk satu tahun gitu ya. Makanya kami okay. teman-teman aktivis guru gitu ya tidak yakin ini maksudnya adalah menambah satu kali gaji pokok. Oh, enggak yakin NS. berarti di situ ya, Pak Satriwan ya. Betul, nah Oke. yang kedua Mbak Audrey ini penting Bentar, berkata, sebentar, untuk guru -ASN, bentar ya, Pak Satriwan. Saya tanya dulu kepala Lalu. mengatakan bahwa ya, untuk guru-guru non ASN, nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta. Ini clear. Untuk yang kedua ini pesannya clear bahwa guru-guru non ASN seperti kami gitu ya, saya gitu, itu mendapatkan tambahan tunjangan profesi guru yang tadinya kami dapat 1,5 juta, ya kan sejak tahun 2008 itu naik menjadi 2 juta, Oke. artinya naik lima ratus ribu rupiah, bukan Pasar menjadi 2 juta yang ya, ternyata lalu jadi dua juta, tidak. Tapi saya mau 5. nanya dulu ke anggota DPR di sini Pak Lalu ya dari Komisi 10 Pak Lalu ini ya. jadi para guru ini sebenarnya senang, tapi juga tadi bingung nih, bingung ya. dalam artian ini bisa nggak sih mengakomodir nih anggaran kita kalau tadi dihitung-hitung misalnya butuh berapa ratus triliun nih untuk benar-benar satu kali gaji, ini sebenarnya gaji atau tunjangan Pak Lalu yang didapatkan? Ya, jadi, gini, Mbak. Saya pengen memulai dari bahwa pertama, kita harus syukuri bahwa pemerintah hari ini punya keinginan kuat untuk mensejahterakan guru. Nah, kita memulai dari itu. Okay. Nah, terkait dengan gaji yang dimaksud oleh pemerintah adalah yang naik itu tunjangan. Hmm? Tunjangan profesi guru kan begitu, jadi tunjangan itu yang non ASN, yang non ASN maupun ASN, bukan gaji. Kalau yang ASN, jadi bukan gaji. Nah, besar tunjangannya itu setara dengan satu kali gaji pokok. Nah, itu maksudnya. Jadi contoh sekarang, hmm. guru non ASN atau guru honorer yang sudah melaksanakan sertifikasi itu biasanya mendapat satu setengah juta ditambah 500 menjadi 2 juta. Okay. Nah kemudian guru ASN baik uh, ASN maupun uh, P3K itu tambahan tunjangannya adalah sebesar satu kali gaji pokok dan dibayar tiap bulan. Nah, Oke okay, pak jadi sebentar nih ini biar nggak membuat bingung para guru yeah. ya. Pertama jadi yang naik itu bukan gaji tapi tunjangan. Tunjangan baik ASN uh, dan non ASN. Yes. It... Yang kedua adalah untuk tunjangan non ASN okay. yang naik. Mohon maaf, Mbak, Audrey saya clearkan. Hmm. Untuk ya. PNS tidak ada kenaikan tunjangan profesi guru, tidak ada. Tunjangan profesi hmm. guru untuk ASN khususnya PNS misalnya gitu ya, tunjangan profesinya itu sebesar satu kali gaji pokok. Itu perintah dari PP nomor ah. 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Jadi sejak 2008 sampai hari ini gitu ya, tunjangan profesi guru Ya khususnya PNS ASN itu sebesar satu kali gaji pokok dan tidak ada kenaikan. Itu clear dari istana tadi disampaikan juga oleh hmm. uh, Pak Sanasbi. Adapun Guru-guru PNS yang belum disertifikasi, berarti tahun depan disertifikasi, ya otomatis mereka mendapatkan ya, satu ya. kali gaji pokok. Ya, ya, siapapun presidennya pasti itu akan dilakukan karena itu perintah peraturan pemerintah, perintah undang-undang, hmm. gitu loh. Nah, yang jelas clear naik yang kami sangat apresiasi adalah yaitu nominal tunjangan profesi guru bagi guru-guru non ASN seperti guru swasta Oke. yang tadinya 1,5 juta naik menjadi 2 juta berarti naik 500 ribu kami berterima kasih untuk pak prabowo hmm. tapi kalau untuk pns tidak naik ya tunjangan profesi gurunya tidak naik gaji pokok uh, satu kali gaji pokok juga tidak gitu hmm. hanya sekali Oke. lagi statement itu yang dimaknai oleh guru-guru yang khusus pns gitu ya harapannya ada kenaikan juga gitu ya, hmm. apalagi Pak Asim pernah berjanji berjuta. Hmm. Ya, bentar Pak Satriwan, uh, kalau gitu Pak Lalu sebenarnya dari hitung-hitungannya cukup nggak sih dana kita untuk tadi ya uh, apa namanya untuk kenaikan satu kali ini? Ya, jadi gini pembayaran uh, tunjangan maupun gaji guru itu kan uh, macam-macam nih komponennya. Pertama dari Dau, kemudian dari DAK non fisik. Nah, untuk guru honorer yang uh, non ASN itu. Uh, oleh Kemendik Dasman sudah disiapkan sekitar 16, sekian triliun. Nah kemudian yang disampaikan oleh Mas Satriawan tadi bahwa memang betul, jadi bagi guru yang sudah sertifikasi tunjangannya kan tetap dibayar. Mm. Nah yang akan dibayar oleh Kemendik Dasman besok ini adalah guru ASN yang belum sertifikasi dan sudah melaksanakan sertifikasi pada tahun 2024 tunjangannya dibayarkan di tahun 2025 setelah sertifikasi mereka keluar gitu sebesar satu kali gaji pokok gitu hmm. Tunjangan berarti itu ya balik tunjangan. lagi ya, bukannya gaji bukan yang dibayar gaji. setiap bulannya gitu ya, kan? jadi yang dibayarkan itu adalah tunjangan bukan gaji. Hmm. Oleh kan. perintah undang-undang Mbak Audrey. Jadi siapapun pemimpin kita, presiden kah, menteri pendidikan kah, siapapun, hmm. kalau guru tersebut, guru PNS misalnya sudah lulus pendidikan profesi guru, maka mereka berhak hmm. mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji. Itu memang berarti oh -oh. artinya memang haknya yang didapatkan ya, bukan memang karena. haknya. Jadi ini bukan berita hmm. baru ya, bukan hmm. sesuatu hal yang baru atau hadiah gitu makanya guru-guru sangat berharap karena dikaitkan dengan kronologis atau lini masa gitu ya waktu ketika Pak uh, Hasim Joyohadi Kusumo menyampaikan bahwa tambahan dua Tapi Pak Satriwan dengan guru kenaikan itu yang katakanlah misalnya tadi uh, insentif harusnya 1,5 juta untuk yang non ASN jadi naik ya jadi 2 juta untuk guru non ASN. Uh, ya, itu nah clear, sebenarnya itu, itu sebenarnya itu kemudian uh, terakomodir enggak sih dengan harapan dari para guru? Oke. Okay. Baik kalau harapan dari guru, saya pertama tadi untuk guru-guru non ASN ya kan khususnya yang sudah disertifikasi tentu kami sangat berterima kasih naik 500 ribu itu suatu hal yang e, sangat luar biasa mm. gitu Itu yang pertama. Nah yang kedua yang kami berharap sebenarnya adalah jika e, apa namanya postur APBN kita anggaran APBN kita belum memadai misalnya untuk 2025 untuk dipukul rata diberikan gitu ya semua guru tanpa kecuali maka harus ada prioritas dari e, pemerintah gitu ya affirmative action kira-kira begitu bagi guru-guru misalnya guru honorer ya kan guru PAUD guru madrasah hmm. nah. yang mereka ini Mbak Audrey relatif termarjinalkan selama ini okay. gitu ya. Yang tadi oleh Kompas disampaikan guru-guru honorer madrasah uh, swasta uh, guru PAUD itu yang di bawah 750.000 tuh ya upahnya satu bulan. Nah, kami berharap <coughs> skemanya untuk mereka diberikan khusus. Nah, Pak Prabowo memang kemarin okay. di Kedung uh, Mangun, sudah menyampaikan untuk guru-guru honorer akan kami berikan cash transfer gitu ya tahun depan. Tetapi nominal masih di Masih dikaji kita. ya. Oke, okay, kalau nah, gitu itu, itu yang kami harapkan ada yeah. bantuan untuk guru-guru honorer okay. misalnya 2 juta yeah. saja okay. gitu ya seperti okay. janjinya Pak Asim gitu Baik, ya. Baik Pak Satriwan. Kalau gitu dari kan kemarin yang naiknya itu adalah yang uh, guru non ASN dan juga ASN ya Pak ya. Yeah. Tapi kemudian yang pertanyaannya tadi adalah gimana dengan guru honorer yang sebenarnya ini sangat miris juga ya Pak ya. Yeah. Banyak yang kita dengar ini bahkan hanya 500 ribu atau mungkin di bawah ribu yeah. mendapatkan per bulannya. Ya, yeah. jadi gini. Pemerintah hari ini juga sedang menyiapkan bagi guru-guru kita yang honorer formula untuk uh, besaran tunjangan mereka hmm. itu sudah disiapkan dan kami di DPR di Komisi 10 juga tetap menanyakan itu dan insya Allah kami tetap akan mendorong juga untuk kesejahteraan guru-guru kita honorer yang non sertifikasi. Pertama, hmm, okay. kita dorong untuk mereka sertifikasi. Kemudian, yang kedua, bagi yang belum sertifikasi ini, tentu uh, dengan anggaran yang ada, sesuai dengan janji Presiden Prabowo pada saat kampanye ingin mensejahterakan guru, hmm. maka tentu uh, kami meminta kepada pemerintah untuk uh, ada formula terkait dengan besaran kesejahteraan bagi tenaga honorer kita, baik di sekolah, negeri maupun di sekolah swasta, maupun di madrasah agar madrasa. tidak ada kecemburuan juga agar ya Pak Lalu tidak ada ya kecemburuan. baik, Pak Lalu terima kasih Wakil Ketua Komisi 10 DPR, uh, kemudian juga ada Pak Satriwan uh, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, terima kasih Pak Satriwan Selamat malam